Saya rasa ramai yang kenal tentang jenama Sonic Gear, betul tak? Dia sebuah jenama yang memperkenalkan equipment untuk audio lah, macam speaker ataupun kita ada headphone ataupun earphone kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi kali ni kita ada juga dua produk daripada Sonic Gear, iaitu kita ada Sonic Pod, okey, yang ini bukan pod yang hisap tu. Kemudian kita ada juga Sonic Shuttle. Inilah barisan terbaru daripada Sonic Gear. Jadi jom kita unbox dan mula. Jadi untuk tahu anda, Sonic Pod kita ni dijual dengan dua jenis warna, warna putih dan juga warna hitam, dan harga dijual ialah RM149. Jadi untuk yang Sonic Shuttle ni pula, dia jual dengan satu jenis warna saja yang ada kat saya ni lah, ialah itu warna hitam. Jadi ini ialah siri terbaru daripada Sonic Gear, iaitu untuk Signature Series kan. Yang mana boleh katakan dia ialah premium punya siri. Selalu kita tengok lah Sonic Gear ni mungkin speaker dalam RM20 tentu kan. Tak semestinya, yang ini yang terbaru, yang paling latest. Jadi kita nak tengok rekod dulu, kita pergi dengan Sonic Pod lah yang kecil molek ni, macam bola ni. Jadi kita tengok dekat sini, kita ada dia punya orang kata grill dekat bagian depan, grill dia plastik, dan kita dilengkapi pula dengan LED dan dia ialah RGB. Kalau tengok kat sini, kalau saya pusing kat sini pun dia ada lingkungan untuk dia punya RGB tu, memang nampak cantik kalau tutup lampu. Tapi tak apa, kejap lagi baru kita tutup. Jadi kalau saya pusing kat bahagian belakang pula, okey, kat bahagian atas ni kita ada LED indicator untuk bateri, okey, dia ada 4. Kalau 4-4 tu ada lampu full lah maksud dia. Dekat bahagian sini pula kita ada port, okey, kita ada port USB Type C, yang ini untuk charge. Kemudian kita ada port untuk line in, yang mana anda gunakan wire mungkin untuk connect kan, mungkin daripada smartphone anda, anda gunakan wire lah kalau tak nak guna Bluetooth. Dan kat sini juga kita ada button power on dan juga power off, dan bawah ni tempat keluar angin. Keluar angin macam mana tu? Okey, saya off kan macam ni, okey, saya off dan saya on kan. Boleh terasa angin kat bahagian belakang ni sebenarnya. Jadi dekat bahagian bawah ni kita ada tapak dia sendiri. Okey, anda kena letak macam tu je. Dia tak boleh macam nak letak macam ni ke, tak boleh, tak boleh. Dia tak stable. Dia ada tapak dia. Anda tak boleh letak juga macam ni, dia ke atas tu tak boleh. Sebabnya ialah anda akan tutup bahagian angin dia pula. Jadi itu rekaan untuk Sonic Pod. Kalau anda rasa macam nak ke orang kata advance lagi, kita pergi ke Sonic Shuttle. Sonic Shuttle ni berbeza sangat dengan Sonic Pod, yang mana kalau tengok kita ada LED kat bahagian depan ni. Nampak cantik dah LED dia kan. Okey, kita ada juga kat bahagian atas ni untuk touch sensor juga. Kawalan kat atas dia okey, sama juga macam Sonic Pod, yang mana kalau anda nak touch lah kat sini kan, anda kena hold button on dan juga button untuk lampu kat sini kan. Anda hold kat situ baru anda boleh tukar ataupun anda boleh sentuh. Dekat bahagian atas ni juga kita ada grill, yang mana dalam ni kita ada speaker dan dia ialah dua. Okey, berbeza dengan kita punya pod ni, pod ada satu saja, yang ini ada dua terus. Dia memang lagi advance. Bahagian bawah tak ada apa, cuma bahagian bawah ni bahagian tapak, dan bahagian belakang ni kita ada beberapa port. Kat sini kita ada juga LED indicator untuk charge, okey, macam Sonic Pod. Kita ada untuk kita punya power, kita ada juga untuk line in, kita ada slot untuk SD card dan juga kita ada slot untuk USB Type A. USB Type A ni buat apa kan? Jadi USB Type A kat sini kalau nak cucuk, mungkin anda ada MP3 player kan, cucuk kat sini, ataupun pen drive ke nak mainkan lagu. Kalau tak ada pen drive, okey, mungkin anda ada memory card, anda cucuk lah kat dia punya TF punya port tu. Jadi nampak gayanya Sonic Shuttle ni lebih advance lah berbanding dengan Sonic Pod. Yalah, dia punya harga pun berbeza, betul tak? Jadi fungsi kontrol yang ada kat bahagian atas ni kita tahu dah, iaitu kita ada untuk TWS. Okey, TWS yang mana anda boleh buka speaker dekat sini. Sambil tu anda boleh connect juga dengan rakan dia. Tak kisahlah rakan dia mungkin Sonic Pod ataupun mungkin Sonic Shuttle juga. Anda boleh connect kedua-dua ni sekali dan dengar lagu serentak. Best tak? Sebab kalau tengok betul-betul dekat kedai Sonic Gear, dia jual Sonic Pod ni dua sekali, yang mana satu set tu anda boleh pasang kiri kanan. Baru sedap. Dan sedap dia macam mana bab bunyi kan. Okey, kalau nak tahulah, saya bagi tahu untuk total power dulu. Total power Sonic Pod ini ialah 15W dan kita punya Sonic Shuttle ialah 30W. Berbeza tau. Jadi macam mana bunyi untuk kedua-dua ni kan. Okey, saya bincang bab bass dulu. Sebab kalau anda on je, memang anda akan dengar dia ada bunyi yang keluar satu hal. Kemudian anda dengar macam bunyi bass yang orang kata, oh ini memang speaker bass ni kan, bukan speaker lain ni, mungkin heavy bass kot. Sebenarnya bab bass dia, dia bukan jenis heavy bass. Dia bass yang orang kata bass yang dentum-dentam lah. Tapi dentuman dia tak adalah dentuman yang macam speaker besar. Tambah-tambah untuk 15W punya ni lah, iaitu Sonic Pod. Dia punya bass tu, kalau anda dengar lagu tu bila dia kena time bass, time situ anda boleh dengar dia ada dentuman. Kalau lagu tu tak ada bass, dia tak akan cuba-cuba untuk letak bass kat sini. Dan disebabkan bass dia tak kacau bunyi lain,
lain. Jadi untuk vokal dia memang saya boleh katakan layan lah. Tak kisah anda dengar lagu mungkin height dia tinggi ke apa kan. Ha, dekat sini untuk vokal bagi saya not bad dengan harga yang ditawarkan. Dekat sini saya rasa speaker ni memang ada kacukan bunyi yang sangat bagus. Dia punya bass okey, dia punya height treble pun okey, dia gabung yang balance. Anda dapatlah dengar bunyi yang orang kata memang ngam. Dia masuk dalam telinga sesedap rasa je. Tetapi ada beberapa perbezaan lah dekat sini. Okey, untuk dia punya Sonic Pop ni, dia punya talaan tu macam kurang memuaskan. Sebab kalau tengok kat sini, dia punya talaan dalam lebih kurang 30 degree macam tu je kan. Jadi anda pun tak boleh ubah talaan dia. Jadi kalau anda beli satu biji ni je, okey, mungkin anda letak macam tu, anda akan rasa macam tak puas bila anda pakai. Anda rasa macam, ui, kalau letak macam ni sedap juga kan, dia akan bunyi ke atas kan. Tapi kalau letak macam ni, dia macam nak letak rempah muka baru okey. Jadi kalau nak beli Sonic Pop ni, better beli berpasangan. Beli dua sekali, ha, memang nak letak kiri kanan, huh, memang. Berbeza pula dengan Sonic Shuttle kita ni. Okey, Sonic Shuttle ni dia macam orang kata beli ubah-ubah sikit. Jadi untuk Sonic Shuttle ni kalau letak macam ni, memang dengar bunyi dia shock lah. Dia keluar ke atas kan, memang layan. Dan kalau mungkin anda tak berapa nak sesuai sangat, tak best lah letak atas kan, letaklah macam tu lah. Anda boleh nampak dia punya LED pun cantik kan. Letak macam tu, mungkin kalau nak beli 2 biji, oh lagi padu lah. Perbezaan kedua pula dekat sini ialah, kalau nak tahu kelantangan dia berbeza tau. Yelah, kita tahu total watt untuk ini lah 15, yang ini pula 30. Jadi bunyi kat sini lebih kuat. Kuat dia boleh katakan lebih kurang 2 kali ganda. Yang ini memang tersangat kuat lah. Saya pun rasa macam segan lah pula. Sat kiri jiran sebelah datang ketuk pintu marah pula kan. Yang Sonic Pop ni boleh bincang lagi lah, walaupun saya buat kelantangan dia kuat kan. Ha, saya pun sebenarnya takut juga. Jadi kalau anda dah hargakan kelantangan, pergi ke Sonic Shuttle. Tapi kalau tak kisah, mungkin anda beli Sonic Pop ni ataupun beli dua. Ha. Jadi mungkin anda dengar lah contoh lagu yang dimainkan untuk kedua-dua speaker ni kan. Jadi jom kita pergi. Jadi untuk teknologi Bluetooth, kedua-dua speaker ni dia ada Bluetooth 5.0, yang mana bagi saya okey. Cuma dekat sini kalau anda guna Bluetooth dia, dia ada terasa delay. Jadi kalau anda main game memang tak sesuai lah kat sini kan. Memang saya rasa janganlah. Dia main game memang terasa delay dia tinggi sangat. Kalau tengok macam movie ataupun tengok YouTube ke kan, ada rasa delay sikit tapi mungkin acceptable sikit lah. Jadi macam mana delay dia tu? Jadi jom kita tengok sama-sama. Setiap tahun kita ada peranti terbaik, dan video kali ni kita ada peranti terbaik di bawah RM1,300, RM1,200 dan juga RM1,100. Assalamualaikum dan hai. Jadi jom tengok sama-sama apa peranti terbaik untuk tahun 2001 untuk Hari Raya Aidilfitri tahun ni. Jadi jom kita mula. Hostile predator missile inbound. It's up to you. Might be spotted. Predator missile on standby. Stealth chopper awaiting orders. Enemy shock RC is coming. Friendly predator missile inbound. Jadi Sonic dia kata ketahanan bateri dia boleh tahan kalau anda buka 50% mungkin dalam 12 jam. Tapi sepanjang penggunaan saya, saya sebenarnya memang tak dapat lah 12 jam tu kan. Saya pun tak tahu kenapa. Saya lebih kurang dapat dalam 8 jam kot. Mungkin sebab saya dengar lagu dengan volume yang kuat. Mungkin lah kan. Dan selain daripada tu juga, untuk Siri signature pada Sonic Gear ni, dia ada apps dia tersendiri, iaitu Sonic Go 2. Jadi tak kisah anda pakai Android ataupun anda pakai iOS, anda boleh download dekat store masing-masing yang mana dia ada kat situ. Dan bila anda guna apps ni, anda dapat lebih kawalan dekat sini lah. Bukan kawalan dekat button ni saja. Anda boleh onkan radio, anda boleh kawal dia punya equalizer dan macam-macam lagi. Jadi nak tengok macam mana punya apps tu berfungsi, jadi jom kita tengok sama-sama.
Jadi geng, kita nak tengok untuk apps kita Sonic Go 2. Okey, inilah salah satu, bukan Sonic Go eh. Jangan salah download pula. Jadi untuk awal-awal ni kita ada Bluetooth. Okey, macam saya buat sekarang, saya connect kepada 22TWS. Tapi saya connect dengan phone saya, saya connect yang ini saja. Yang ini dia akan TWS dengan yang ini. Ah, macam tu saja. Kemudian kalau kita pergi ke next step, okey, inilah phone music. Ini kat sini ada lagu. Okey, kita ada juga lighting. Lighting kat sini kita boleh tukar-tukar, macam saya sekarang nampak lighting kat sini kan. Okey, tapi buat sekarang saya connect salah satu ya, Sonic Pod. Jadi untuk Sonic Pod, kalau saya buat macam breeding, okey, anda tengok dia dah tukar. Kita ada juga single. Okey, single warna ni anda boleh tengoklah warna apa yang anda nak buat kan. Ha, anda ubah-ubah sendiri pun boleh juga kat sini. Dia ada pelbagai warna. Ataupun nak ikut rhythm. Ha, ikut rhythm pun boleh juga. Ikut apa yang anda suka. Mood control kat sini boleh juga. Campfire. Okey, dia akan buat mood campfire. Ataupun mungkin riff ataupun rainbow. Warna-warni dekat sini. Ini. Jadi itu untuk lampu, ada juga radio. Kita ada juga line in kat sini. Okey, macam kalau anda cucuk, ah, dekat sini dia akan play lah mungkin lagu ataupun pada device lain. Kemudian kita ada juga untuk TF. TF ni ialah memory card dan juga USB. Ha, yang TF dan juga USB ni lebih kepada Sonic Shuttle, bukan Sonic Pod. Jadi sangat ringkas untuk apps dia, dan jangan salah download Sonic Go 2. Okey. Jadi secara kesimpulannya, untuk signature line daripada Sonic Gear ni, saya berkatakan bunyi yang ditawarkan untuk kedua-dua speaker ni memang berbaloi lah. Kalau tanya saya nak vokal yang tinggi, yep, kedua-dua ni speaker ada. Nak bass dia, okey, bass kedua-dua ni pun not bad. Nak guna wayar pun boleh juga, tapi anda kena beli berasingan lah, sebab kat sini dia tak tawarkan dengan wayar. Dan kalau anda tanya saya, guna wayar lagi better, sebab wayar ni yelah, delay dia tak ada berbanding dengan Bluetooth. Dan saya boleh katakan kedua-dua speaker yang ada kat sini memang ditawarkan dengan sebaik-baik premium lah kan. Dengan anda tengok lah, dia punya design pun cantik kan. Cuma kat sini kalau anda beli Sonic Pod ni, mungkin kalau anda beli satu tu rasa macam tak puas kan, dan kena beli dua. Ha, dua baru rasa dia punya volume kiri kanan, menusuk dalam telinga, sedap. Untuk Sonic Shuttle ni pula, saya boleh katakan dia sebuah speaker yang mungkin bajet anda dalam 200, okey, anda rembat je ini kan. Ha, anda beli satu pun dah cukup memadai lah. Kelantangan dia pun kuat kan, nak pasang kat mana, mungkin nak pasang kat TV pun boleh, nak pasang kat anda punya speaker guna Bluetooth ke, guna kabel ke, ikutlah. Nak guna USB pun boleh kat sini, ataupun nak guna memory card nak dengar MP3, cucuk je lah. Jadi apa pendapat anda tentang line up daripada Sonic Gear kali ni? Adakah anda rasa Sonic Shuttle ni memang terbaik cun? Ataupun anda lebih rasakan macam Sonic Pod ni nampak lebih murah kan? Jadi lagi berbaloi ambil Sonic Pod. Apa kata, tinggalkan komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.